Selamat siang. Kita sekarang berada di Avona. Di mana Avona ini adalah salah satu tempat yang dulunya menjadi dermaga ikan. Tetapi semenjak pemerintahan Presiden Jokowi dengan kebijakan Menteri Kelautan Perikanan, tempat ini ditutup. Saya kurang tahu apakah penyebabnya, tapi yang jelas mungkin ada aturan pemerintah yang dilanggar. Ini banyak kapal-kapal di sini yang dulunya pernah dipakai, ya, banyak sekali, tapi sudah berkarat karena termakan usia. Dari buan kapal ya? Distrik, salah satu distrik di Kabupaten Kamiana, ini adalah wilayah distrik Etna. Nah, disinilah salah satu tempat atau dermaga yang menjadi jembatan antara Kabupaten Kamiana dengan distrik Damor. Ini adalah salah satu pintu masuk apabila kita akan menuju ke Yamor. Jarak yang ditempuh dari distrik Yamor sampai dengan Avona ini kurang lebih sekitar 50 km. Ya. Kalau dari distrik Yamor sampai dengan sini dengan jalan darat kita tempuh kurang lebih waktunya 6 jam. Jadi lumayan cukup jauh apabila kita menggunakan kendaraan Hilux atau kendaraan darat. Ya, jadi ini bagian dari distrik Etna yang menjadi salah satu sarana transportasi apabila kita ke Kamiana, kita akan menggunakan laut. Ya, setelah dari distrik Yamor menuju ke sini menggunakan jalur darat, kita lanjutkan apabila ingin ke Kamiana menggunakan jalur laut transportasi air. Inilah sekilas tentang Avona. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Selamat siang, tetap semangat, tetap jalan-jalan. Tetap oye, Tata Ginta, Jos.